Halo anak-anak, kembali lagi ke game Indomalet Simulator. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan perjuangan kita bagaimana caranya menjadi pegawai Indomalet yang baik dan benar anak-anak ya. Langsung aja ke dalam gamenya. Jadi kemarin itu kita udah judi ya. Nah, judinya itu langsung menghasilkan uang segini. Betul. Banyak banget. Ini nggak ngecheat, ini judi ya. Pakai nama hoki coy. Pakai nama hoki ya. Pakai nama hoki. Waduh, bocil ngantri nih. Bocil ngantri, bocil top up FF ya katanya. Kita top upin dulu bocil-bocil ngantri nih ya. Api gratis ya, api gratis namanya. Mana aku, Free Fire ya. Iya, kemarin aku juga baca-baca komen ya. Di apa YouTube-nya Dimas developer katanya, "Bang, fitur apa? Oh, satu. Fitur save-nya ngebug, Bang. Aku enggak ke-save, Bang." Jadi pada minta ini, John. Tolong benerin fix fitur save-nya. Masa aku udah main 21 jam enggak save gitu. Enggak ya? Save ya, enggak save apa ya. Kalau di PC sih enak, tinggal tuh, masuk terus keluar ya. Keluar langsung. Kayak gini nih, kayak gini. Kalau di PC-nya enak kan ya. Auto save soalnya ya, auto save. Kalau enggak salah sih kayak gini aja ntar keluar nih. Ntar bunyi. Lah, kok enggak bunyi? Harus diklik ah. Coba bentar ya. Bunyi aturan anjay. Mau bunyi. Apa nggak bunyi nih? Apakah kita keluar sudah itu cepat kita coba keluar? Coba kita keluar. Nanti buktikan ya. Keluarnya juga, ini anehnya gini ya di game ini nggak ada exit ya. Tuh. Aneh banget nih game ini nih. Jadi tolong ya buat Dimas ya, Dimas ya. Bukan mau ini, bukan. Aduh. Oh nggak ya bunyi itunya ya? Tuh kau bilang bunyi silang. Bunyi silangnya gitu ya bunyinya. Tolong buat Bang Dimas ya nih, tolong kasih tanda exit ya. Masa kita harus keluar dari game-nya dulu masuk lagi coy. Relock anjing, udah kita relock dulu bentar ya. Coba kita untuk membuktikan tuh. Nanti uangnya 28220 ya. Ya. Sama coy, 28. Jadi emang kalau PC auto save ya. Auto save kayak kalau masuk enggak ada bunyinya aja intinya mah. Langsung aja masuk langsung ke sendiri. 2820 ya sama ya. Duitnya. Aku mau ngerestock juga nih. Ayo, kemarin kita kan udah beli yang ini ya, raknya ya. Coba kita lihat dulu apakah kita bisa beli rak lagi. Rak baru. Anjir bisa beli coy. Coba kita anjir udah enggak bisa. Wah, maksimal aja. Kita. Ya, oh, udah iya, maksimal anjay. Maksimal. Waduh, Bang Dimas nih. Jadi ini katanya Bang Dimas ini tuh kayak trader simulator John, trader Indonesia ya. Indonesia. Coba kita jalan-jalan dulu kali ya, ada apa aja gitu ya. Kemarin belum explore penuh ya John. Iya belum explore. Ini kemarin ini buat kayaknya ada update baru deh. Ya nggak sih? Nih urusan sini kayak ada yang belum dibuat gitu tuh. Masih under construction John, masih dibikin. Dan ini makanan masih hitam nih. Oh iya ini juga nih. Si buntung. Nah. Gak bisa masuk mentok. Indomalet kita nih, Indomalet ya tuh. Coba ya, muter-muter John. Coba aku mau ini dulu, modenya hilang ya. Nah, biar keren ya. Nah ini John, begini aja. Tadi, ya. Bagus ini begini. Aku mau ngilangin modenya dulu, kita jalan-jalan coba kesini. Ada korupsi, anjir korupsi coy. Kok korupsi? Korupsi begitu, bos. Oh, ada bank! Oh, ini baru tahu kalau ada bank! Ih, keren anjir. Ini baru tahu ada bank ya, itu kenapa orang diem, John? Ngebug, John. Ini yang dibilang nih, kayak dia tuh ngebug, John. Gak apa tuh. NPC-nya masih ngebug ya. Masih pada ngebug, karena ini juga baru versi pertama, nak. Tuh, versi pertama aja gak apa-apa. Masih wah, banyak update-nya ya. Makanya AC-nya, John. Gak bisa dicabut kalau di situ. Harus naik, kah? Gua aja. AC-nya beda. Ini ada juga jual AC ya. Kita harus jual AC. Oke, di sini ada bank. Kita muter-muter ada korupsi juga. Yang anehnya itu, kenapa game ini... Gak itu ya. NPC-nya dikit banget. Gak ada yang jalan-jalan ya. Gak kayak warnet gitu. Baru awal-awal mungkin. Ini apa nih? Oh, oke. Ini apa tempat ini, John? Perhiasan. Bener-benerin apa nih? Bener-benerin barang, ada senjata, ada pinjaman uang, buset ini semuanya di sini. Semuanya. Nah, di sini, John. Polisi. Kata gini sih bocorannya gini ya. Bang, nanti kalau update terbaru di polis departemennya nanti ada yang baru, Bang. Emang iya. Nah, nanti kita lihat ya update minggu depan nih. Minggu depan kayaknya ada update baru ya. Di saat update baru minggu depan, John. Ya, ini juga aduh, ini mahal sih. Mau coba enggak nih? Boleh lah, mau coba ya. Pak Mahfud nanti di akhir video, Ini ada yang tapi mahal banget $500 anjir. Mahal banget sih. Oke, enggak apa-apa, nanti kita coba. Nah, kita coba telusur lagi. Berarti tapi kita 28.000. 27.000 sih. 27.000. Jadi santai aja. Ya. Aku kemarin habis ngejudi anak-anak judi ya. Enak judinya di sini. Judinya enak. Di sini enggak ada yang baru sih, udah ya sama ya. Di sini udah kita ekspor sih, John. Ya, tuh. Udah enggak ada apa-apa lagi nih, udah kita ekspor semuanya ya. Dan juga kemarin bilang gini, apa? Bang, jangan susu semua, Bang. Karena orang enggak semuanya mau beli susu gitu ya. Harus random, John. Semuanya jadi, harus dibeli. Oh, misi terselesaikan udah. Enggak ada lagi. Cuma satu doang ya. Oh, iya.
sih terus selain Pak Bambang. Pak Bambang, ini Pak Bambang. Pak Bambang. Udah sih enggak ada apa-apa. Ini apa nih? Ramadan. Ramadan, oh Ramadan. Oh iya, takjil ya, takjil. Iya, oke oke. Berarti semua udah kita telusur ya. Betul. Mari kita restock-restock aja sih. Kita yang katanya yang laku itu TikTok, Bang, TikTok. Oke, TikTok satu dah. TikTok satu. Rinso juga enggak, Rinso. Rinso boleh, Jon, Rinso. Rinso siapa tahu ada yang mau nyuci ya, nyuci ya, baju. Mungkin ada yang mau cebok pakai Rinso, Jon. Siapa yang mau pakai cebok, nah itu ya. Ini apa nih? Engkong gua. Pak, engkong gua. Engkong gua anjay. Engkong gua. Okay. Engkong gua. Engkong gua mungkin engkong gua lagi tidur ya kan. Kak beli aja beli. Yang aku sih potato, Jon. Apa citato? Citato yang gua ketok. Dipatok. Ini enggak usah dah, ini citato yang gua beli dah. Depan, citato depan. Pokoknya kan cocok kita beli citato anak ya. Paling laku citato, Bang, sama TikTok, Bang. Oke, siap-siap. Dipatok, Jo, dipatok. Ya, susu metok enggak laku anjing. Sumpah susu metok enggak laku anjing. Iya, nih laku nih. Dipatok rasa ayam gepeng anjir, ayam gepeng. Ayam gepeng itu gimana ya? Ayam digeprek, Jon, tapi jadinya enggak hancur, jadi gepeng. Oh, jadi gepeng ya, kayak dua dimensi jadi gitu. Jadi halus ayamnya. Siapa yang pernah makan ayam dipatok udah, ya? Oke, udah. Kita harus beli fan art ya. Aku mau tutup susun dulu ya. Tuh. Tapi yang anehnya ini ya, nih. Kalau aku pencet shift malah diem anjay. Tuh, lihat nih, aku pencet shift ya. Tuh, diem anjay. Diem, Jon. Nah, itulah. Enggak jadi enggak bisa lari. Oh. Masih aneh ya Dimas nih ya. Apa kebalik, Jon, sebentar aja. Kalau kita sebut lari. Kalau kontrol coba kontrol enggak? Ngaruh, kok pencet kontrol enggak ngaruh. Ada bocil top up, bocil top up dulu ya. Bentar ya. Kalau bocil top up lumayan anjir. Kita harus ada ini dong, harusnya Dimas ngisi top up-an kita ya, Jon ya. Baru kita kasih ke bocil gitu aturan. Jadi kita ngisi dulu di agen. Baru kita jual ke bocil. Jadi kan ada restock-restock gitu ya. Kalau oh, ini kalau habis pin-pinnya ya. Nah, gitu ya, Nang ya. Bu, banyak banget anjay. Banyak banget anjay. Ini ngapain top up lagi dia, bocil, cuy? Bocil top up lagi. Dia bocil, Jon, tapi badannya enggak bocil ya. Bocil dia badannya. Eh, enggak bocil, bocil abang-abang, abang-abang. Tapi dia anak SD tuh gimana? Aturan bikin yang bocil ya, keren kali ya yang bocil. Gue juga udah enggak bisa upgrade apa-apa lagi. Ini juga tanda ini apa nih tanda ini? Tanda listrik ini apa ya? Belum ya, masih butuh banyak improve lah. Tapi enggak apa, yang penting udah kelihatan oh begini dasarnya begitu. Butuh tas ini. Eh. Butuh tas sama ini. Butuh ini sih yang ijo-ijo gitu, Jon, kayak di Lukito. Di Lukito ya. Tuh, jadi kalau misalkan naro tuh bukan naro tek gitu loh. Tapi kayak diatur kayak internet kabel motor lah gitu. Iya, betul. Kalau kemarin gue beli susu metok agak laku anjay. Laku sih tapi lama gitu. Kurang mungkin orang kurang lebih mungkin orang kurang suka ya susu metok gitu. Susu metok mungkin kurang murni, Jon. Kurang murni ya. Kurang murni, Jon, kurang berotot dan kurang berisi gitu. Mungkin juga susu metok itu mah buat nge-gym, Jon. Iya, nge-gym jadi biar susu kuat. Yang benerannya bukan metok anjay, susu sapi, Bos. Oh, kenapa toko gua sepi ya? Apa memang kayak gini kah? Tahu, Jon, gua betong lah ya. Kenapa ya toko gua sepi? Apakah memang kayak gini? Padahal gua udah beli di patok loh. Patok. Katanya di patok paling bagus katanya. Patok paling bagus katanya, Jon. Ini gua tata-tata dulu dah. Lama. Coba ulang. Gimana? Coba lihat gini nih. Nah, ini gini ya. Lihat kanan kirinya ya. Coba kita miring ya, cepet-cepet. Anjir, lebih cepet. Lebih cepet ya? Lebih cepet. Nah, tuh miringnya gua nih. Oh, nyerong, bukan miring, ya, nyerong. Maksudnya serong. Coba. Anjir, iya lebih cepet. Lebih cepet ya? Lebih cepet. Anjir. Dikit, lebih cepet dikit. Ini kalau gini nih. Tuh. Lama. Agak lama ya, nih kalau ini kita miring, coba miring. Oh, gini miring, oke, siap. Nah, anjir, benar lebih cepet anjir. Lebih cepet dikit sih. Lebih cepet dikit ya, berarti mendingan miring dong. Oke gitu dong. Kan jadi aneh anjing. Tahu enggak game Trader Simulator? Nah, itu mirip ini. Tapi versi Indonesia ya. Trader Simulator yang dimainin Miao gitu ya. Iya, soalnya Dimasnya juga udah bilang, Jon, ini versi Indonesianya. Tuh. Jadi kalau orang luar itu ada internet cafe simulator, Indonesia punya warnet simulator sama warnet bocil simulator. Betul. Terus luar punya Trader Simulator, Indonesia punya Indomaret simulator gitu. Ini memang bagus. Tapi kurang banyak fiturnya aja mungkin. Belum ada nih Gojek Simulator, belum ada. Ada. Emang iya? Malah dia nyaran-nyaran gue, Bang. Gojek Simulator, emang gue belum ngecek sih anak-anak ya. Gojek Simulator. Lagi live tadi kemarin gitu, Jon. Iya kah? Sumpah, gue inget, Jon. Bang, main Ojol Simulator apa kalau nggak salah ya? Ojol. Coba, yang tahu tolong ya, yang tahu ya. Kok main gitu, kayak, emang beneran ada ya? Nanti aku cek deh. Anjir, itu belum gue ambil lagi yang di atas. Kalau Ojol Simulator ada nggak Ojol Simulator? Ojol. Oyo. Anjir, Ojol Simulator belum ada. Nanti kita suruh Fardan buat namanya. Betul. Oh iya, simulator bukannya gimana? Bukan, maksudnya kita jadi tukang hotel gitu. Iya, tukang hotel. Seru. Pasti seru ya, oh iya, simulator. Wah, kita coba beli fan art. Apakah fan artnya miring gitu, bro? Set.
Miring. Anjay. Kita beli PHP ya. Ini Dimas developer nih. Ih, ada super better. Belum, John Dimas ada 20.000 PHP-nya. Jangan doa, John. Oh, berdoa itu. Iya, ini naik ya, Bang. Bukan. Kita beli. Maksud. Anjay. Anjay, ada Andi Lukito, ada Winda Gucci. Oh, ini nge-spin, John. Oh, tekotok. Lah, ini tekotok apa nih maksudnya? Ini Dimas, ini Rico apa, Rico? Anjay. Ada Andi Maret, ada Andi Lukito. Ada ya, siapa lagi tuh? Minecraft. Siapa Dimas? Ini Dimasnya, Minecraft. Ada Kajew, Kajew. Siapa ini Dimas? Siapa ya Rico ya? Coba kita spin aja ya. Coba Budang sekali. Budangat mau untung mau enggak ya? Penting gua dapat sekali aja coba. Anjir, 3. 2. Oh, salah. Oh, ini ngitung. Soalnya mendapatkan hadiah, cek di luar. Oke, coba. Anjir, wow, Kajew. Wow, dapat Kajew. Dapat Kajew. Nah. Anjay. Anjay. Oh, gokil. Lah kok ini miring begini ya? Sih? Bisa dimuterin enggak? Enggak bisa muter begini. Kok enggak muter sih? Oh, bisa. Oh, anjay. Oh, langsung tempel, Jan. Indomaret kita punya dekorasi Kajew anak-anak ya. Anjay. Lebih cepat sih, benar lebih cepat anjay. Oke, kita coba taruh di mana ya taruhnya? Oh, terbakar. Taruh situ kah? Kata anak-anak gini, Jan. Yang paling rare itu Winda bocil, Bang, gitu kata. Gimana cara nempelinnya, Jon? Naikin, muterin enggak bisa? Enggak bisa. Oh, gini muter. Iya, bisa. Muter, bodoh. Naik lagi. Apakah ini enggak bisa nempel, Jon? Coba nempel. Enggak bisa nempel, anjay. Lah terus gimana? Kok gitu? Penatnya gimana? Coba kita. Aduh, aneh banget nih. Dah. Pas. Apa ya? Enggak nempel, Cok. Tuh enggak nempel, nah. Lah iya enggak nempel, anjay. Apakah itu cuma apakah buat ini gini doang? Di pojokan itu kan jelek banget dong kalau gitu. Waduh, ini harus nempel, Bang Dimas. Jelek, Bang Dimas, kalau nggak nempel. Aduh, sayang banget, anjay. Coba nge-spin sekali lagi ya. Coba kita nge-spin sekali lagi, anak-anak ya. Udah top up. Ini bocil top up. Bocil top up. Coba kita... Aneh, anjir, nggak bisa nempel. Coba, di tempat situ bisa nggak ya? Coba itu. Kayaknya nggak bisa juga sih. Ya sih, nggak ngaruh. Sama sih. Kayak ini ya. Makanan dan minuman yang lain. Gak ada nempel-nempelnya. Oh iya, benar. Apakah harus dirak, John? Masa dirak? Emang dirak, dia jatuhnya dia. Anjir. Anjir sih, harus dirak sih ini, Mas. Sama jadi aja kayak makan tempat, sama ya? Dijual, sama kayak dijual, anjay. Jadi makan tempat, maksudnya juga. Coba kita ngegacha sekali lagi ya. Coba, kita ngegacha sekali lagi. Apakah dapat yang bagus? Nah, ini miring nih. Nah, miring ya. Teori jalan miring. Oke, udah paling cepet dah miring. Oke, kita akan ngegacha lagi. Semoga gak sama sih. Kalau sama sih, mengecewakan sekali ya. Coba kita spin $500. Aduh. Semoga gak sama, ya Allah. Tolong. Siap, kosong, jangan nangis. 3, 2, 1. Keluar. Apakah harus bagus? Dan mendapatkan apa tuh? Waduh. Zong, anjir. Oke, bodo amat lagi. Lagi, bodo amat. Gak rela, anjay. Hitam, kah? Aduh, itu lagi. Enggak. Apaan tuh? Apaan nih? Golden Play Button 1 juta subscriber, anjay. Golden Play Button, amin. Wah, semoga kita 1 juta subscriber tahun ini. Wow. Wah, anjay, bagus, Jon, ini, Jon. Indomaret Simulator 1 juta subscriber. Wow. Bagus, anjir, yang ini, Jon. Yang ini bagus, Jon, yang ini bagus sih. Bagus sih. Cuman sayang gak bisa ditempel, iya, itu dia. Iya, Bang Dimas, aduh, Bang Dimas nih. Cuma kalau bisa ditempel, bagus banget nih. Sama ada toko bekas dong, aturan, kayak warnet. Jadi kalau ada barang-barang yang kayak gitu, kayak tadi nih, yang zonk, bisa dijual. Jadi menguntungkan dikit lah. Gak rugi-rugi amat gitu. Aku takut, Jod. Oh, taruh di atas, bodoh, bisa gak? Taruh di atas, aku nempel, anjay. Ah, bisa tuh. Gitu aja, Jon, gitu bagus tuh. Kita nembus lagi. Nah, itu dia. Nah, bagus tuh. Bagus ya. Aduh. Wih, keren. Anjay. Lihat tuh anak-anak ya. Wih, keren, Jon. Ini namanya menggaca fan art dari mulai versi 1. Wah, keren banget. Oke. Kita judi ya, di Mister Judi. Kita judi lagi menggunakan teori Winda. Apakah masih bisa? Kalau masih bisa berarti kita menemukan sebuah kejanggalan itu, Jon. Jatuh. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa berarti oke doang kemarin ya. Coba kita ketik Winda namanya. Ketik Winda. Tapi nggak pakai bahasa darah, Winda doang ya. Tuh, kemarin bisa sih. Semoga bisa ya. Please lah. Anjir masih gokil dong. Teori masih Winda masih gokil dong. Anak-anak. Emang bener, berarti nggak bohong. Dikit ya. Dikit apa? Dikit, Jon. Dikit nih. Balik gini ya. Dikit.
Mana sih waktu itu sekali nyoba? Oh, nah, anjir. Tikit okay. Ada kata kuncinya, coy. Tikit, anak-anaknya tikit. Tikit sama Winda berarti jalan paling bagus. Ya, tikit Naruto sih, Naruto juga kayaknya Naruto. Tapi enggak tahu Naruto kayak beruntungan sih kayaknya. Naruto mau hoki doang. Kita coba ya. Ini hoki doang nih. Anjir, hoki doang ini kemana sih? Berarti tikit sama Winda lah kan. Tikit Winda tuh. Tapi enggak boleh sering-sering juga. Tuh. Kan lumayan minimal 1000 ya udah 2000 ya udah kita udah kita 30.000 lagi 30.000 lagi duit gua. Mungkin episode kedua dari Indomaret Simulator segini aja dulu ya karena belum ada update terbaru juga. Semua udah aku cobain mulai dari fan art, judi, barang-barangnya juga aku udah aku beli semua. Udah aku cobain dan aku mulai review tempatnya, ada hotel, ada polisi dan juga ada bank ya John ya. Ada bank sana. Baru tuh baru kita lihat bank ya. Semua hotel sama kantor polisi. Oke, segitu aja anak-anak. Makasih banyak yang nonton. Kita ketemu lagi di next episode. Terima kasih. Bye-bye.